kita tengok kemarin dalam media masa dilaporkan bahawa ketika mana tuan yang terutama imam besar Masjid Makkah Al-Mukarramah Syekh Dr. Mahir Muaqli ketika dalam satu lawatan kerja ke Malaysia, kemarin dia mengimamkan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya, dan malamnya ada satu kuliah maghrib yang disampaikan oleh beliau di Masjid Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kita melihat apa yang disampaikan di dalam dasar seorang imam Masjid Makkah Al-Mukarramah ini, antaranya ialah berpesan kepada hadirin hadirat yang hadir di dalam majlis beliau agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga meletakkan tauhid yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran. Maknanya tauhid yang berteraskan kepada wahyu Allah, bukan tauhid falsafah, bukan tauhid di atas suatu bentuk pertimbangan akal manusia. Tetapi apa yang dipesan oleh Syekh Dr. Mahir Muaqli ialah menekankan kepentingan tauhid wahyu. Tauhid wahyu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai tauhid tiga, yang menjadi polemik, yang menjadi polemik perbincangan daripada kalangan ahlul aqidah ataupun ahlul kalam berkaitan dengan tauhid tiga yang disebutkan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Dengan mengembalikan manusia kepada tauhid yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang uluhiyahnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang asma wa sifatnya di dalam Al-Quran. Maka ini kata Syekh Dr. Mahir Muaqli perlu dikembalikan, perlu diperkasakan, perlu dipasak dengan sebaik mungkin di dalam akidah setiap umat Islam, agar manusia itu tidak lari daripada konsep kefahaman, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifatkan keadaannya yang sedemikian. Dia menyatakan tentang keagungan Allah macam ni, yang menyatakan nama Allah macam ni, yang suruh kita untuk seru namanya yang baik-baik begini. Siapakah yang memerintahkan? Siapakah yang menurunkan? Siapakah yang telah pun memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah dan juga beriman dengan Al-Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT sendiri? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah SWT sendiri. Dan hari ini kita berhadapan dengan apa yang telah pun dibahaskan. Kemarin baru dibahaskan oleh tetamu negara, tuan yang terutama Syekh Dr. Mahir Muaqli, yang tuan-tuan pun sedap mendengar bacaan dia. Dia berpesan berkaitan dengan tauhid tiga. Dia berpesan dengan perkara yang menjadi dasar sebahagian daripada ajaran akidah di tanah besar Saudi Arabia, yang menjadi pegangan kepada imam-imam Masjidil Haram, yang menjadi pegangan kepada imam-imam besar di Masjidil Nabawi, yang menjadi pegangan bagi Jamiah Ummul Qura, yang menjadi pegangan dan juga dasar akidah di Jamiatul Islam Madinah. Tiba-tiba hari ini dengan kemelut ya apa yang akan berlaku pada minggu hadapan ketika mana parlimen akan bersidang, maka hari ini sudah ada netizen-netizen yang sudah mengangkat sesuatu yang membicarakan berkaitan dengan untuk dipasakkan apa yang dinamakan dengan rang undang-undang mufti wilayah. Di dalam rang undang-undang seorang mufti wilayah itu mesti seseorang yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemarin baru kita sambut satu orang yang mungkin digelar dengan Wahabi, yang mungkin hari ini Wahabi tidak boleh begitu bebas untuk berbicara di mana-mana negeri, melainkan hanya di negeri Perlis sahaja. Namun kemarin kita kedatangan seorang tokoh Wahabi besar yang menjadikan asas akidah dan pengajian dia dan negara dia, dan menetapkan akidah tersebut menjadi dasar bagi imam-imam Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Kemarin kita baru mendengar tausiah yang mengajak kepada kita untuk kembali kepada akidah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan juga dibicarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba minggu depan insya-Allah kita akan mula bertembung lagi dalam pemikiran teologi, dalam menentukan perjalanan perlembagaan negara kita, dalam meletakkan rang undang-undang bagi mufti wilayah persekutuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, selagi mana kita tidak kembali kepada meletakkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid tiga yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma dan juga sifatnya, maka selagi itu manusia akan terus bertelagah berkaitan dengan dasar-dasar dan kemuliaan dan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah telah menyatakan bahawa apa yang diturunkan olehnya, zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin, ini dia kitab yang kami turunkan kepada kalian, tidak ada keraguan padanya, kata Allah Azza wa Jal, dan bahkan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sifat-sifat yang dinyatakan, sabit dengan dan ketetapan di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada sifatnya, pada kemuliaannya, pada kedudukannya, pada istiwanya, pada tangannya, pada wajahnya, pada pendengarannya, pada penglihatannya, hanya yang kembali mengembalikan, hanya yang kembali mengembalikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mampu untuk diberikan padanya kefahaman dan juga diberikan kepadanya penghormatan untuk meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada satu puncak ketinggian sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga antara perkara lain yang disebutkan oleh Syekh Dr. Mahir Muaqli adalah mengajak manusia untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang diseru. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang baik, maka serulah Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang baik. Kemarin Syekh Dr. Mahir Muaqli mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir di dalam majlis beliau agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mohon perlindungan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhilah apa yang dinamakan dengan istighasah. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Mahir Muaqli, mengatakan tidak beristighasah, tidak menjadikan perkataan istighasah untuk menjadikan sesuatu zat yang lain, sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diseru, untuk digandingkan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan, kata Dr. Mahir Muaqli, jangan menyeru kepada zat yang lain, jangan mencari wali-wali Allah, jangan mencari pokok, jangan mencari wali-wali kubur-kubur para awliya-Nya untuk dijadikan sebagai bahan istighasah untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ianya merupakan satu bentuk kebimbangan yang akan termasuk di dalam perbuatan yang dinamakan dengan dosa, kata Syekh Dr. Mahir Muaqli, bagi mereka yang terjebak dalam melakukan istighasah, menggandingkan sesuatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla sekalian, ini pesanan yang baik bagi kita untuk sama-sama kita memahaminya dengan sebaik mungkin, untuk sama-sama kita faham dengan sebaik mungkin bahawa inilah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah, janganlah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang. Jangan kamu seru Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu gandingkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang lain. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan engkau semua mengetahui, sedangkan kalian mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengetahui tidak ada yang bersyarikat dengan Allah, tidak ada yang berkongsi dengan Allah, tidak ada yang mengatur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup, zat yang maha mengatur, tidak memerlukan wali-wali ghaus, wali-wali abdal, wali-wali nujaba,
wali-wali autad dan sebagainya untuk digandingkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu dekat wali nujaba, nujaba tak boleh tunaikan, minta dekat wali nuqaba, nuqaba tak boleh tunaikan, minta kepada wali autad, autad tak mampu, autad akan minta dekat abdal, abdal tak mampu menyempurnakan permintaan seorang manusia, maka abdal akan minta kepada kutub aus, kutub aus akan cuba untuk menyelesaikan urusan manusia. Ini akidah apa tuan-tuan? Akidah yang terpahat di dalam suatu pejabat mufti di dalam Malaysia mengeluarkan kenyataan yang sedemikian, bahawa ada bentuk-bentuk perantaraan wakil-wakil daripada para wali untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat ada di dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan hal keadaan yang sedemikian. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa arda. Kalau kamu nak meminta, kata Ibn, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu nak memohon pertolongan, maka mohon juga pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada permintaan kepada wali nujaba, wali nuqaba, wali autad, wali abdal sampai kepada kutub aus. Ini semua perkara-perkara yang membimbangkan. Inilah yang dipesan oleh Syekh Dr. Mahir Muaqli agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Mintalah kepada Allah, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung dan juga sebagai tempat memohon pertolongan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat untuk menunaikan apa sahaja keperluan dan hajat daripada kalangan manusia.